Mas J. Halo. Mau nanya, Serasa Salad Bar ini openingnya tanggal berapa? Januari 2019, Kak. Januari 2019. Oh, baru 11 bulan loh, kurang lebih ya. 11 bulan ya. Untuk cabang pembuka sih baru masih baru ya. Ini konsepnya seperti apa, Mas? Konsepnya itu untuk makan sehat aja sih. Makan sehat ya. Dari Bekasi. Kenapa masih jarang nih orang yang makan sayur? Oh, jadi untuk menggalakkan makanan sayur-sayuran gitu ya. Iya. Makanan sehat ya. Iya. Kalau misalnya kita yang vegetarian atau yang vegan bisa enggak, Mas? Bisa request kan? Oh, bisa kan, bisa banget. Bisa ya? Iya. Oke, kalau bawang gimana? Bawang juga bisa sih. Bisa juga. Iya. Kalau misalnya kita pesan makan tanpa bawang juga bisa ya. Iya. Bisa ya. Makanannya lebih ke mana nih, Mas? Makanannya lebih ke raw food kah atau gimana? Raw food sih. Kenapa? Organik ya. Iya. Oh, jadi lebih makanannya ke organik ya. Terus makanan favoritnya apa di sini, Mas? Ini ada salad roll. Apa? Salad roll, oke. Okay. Ya, sama Mexican tuna. The wrap juga. Oh, wrap juga ya. Favorit ya. Iya. Range harga gimana? Harga sekitaran 50 ke atas. 50. Standar 50 lah. Standar 50 ya. Iya. Jam operasional ya? Operasional kita buka jam 9 pagi sampai jam 8 malam. 9 pagi sampai jam 8 malam. Iya. Senin sampai Minggu. Iya. Senin sampai Minggu ya. Terus tamu yang datang kebanyakan gimana, Mas? Apakah mereka vegetarian atau bukan vegetarian? Oh, macam-macam sih, Kak. Macam-macam ya. Iya. Yang vegetarian juga ada? Ada. Ada juga ya. Iya. Yang vegan? Vegan juga ada. Vegan juga ada, iya. Juga ya. Oke, ini kalau minumannya gimana, Mas? Minuman kita ada jus. Jus terus mineral water. Sama air kelapa. Oh, air kelapa ya. Iya. Jadi yang lebih tujuannya ditujukan ke minuman yang sehat dan makanan, iya, yang sehat ya. Betul. Oke, kalau gitu. Cabangnya ada nggak, Mas? Cabang itu ya ada. Ini kebetulan cabang yang ketiga. Yang pertama di Bandung. Hmm? Yang keduanya di Cipete, Jakarta. Jakarta. Iya. Sama namanya Serasa Salad. Sama juga. Sama juga ya. Oke, kalau gitu. Makasih, Mas. Iya. Sukses selalu.